Aksi kawanan begal sadis terekam kamera CCTV yang terpasang di Jalan Patriot Jaya, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 4 orang datang dengan menggunakan 3 sepeda motor. Para pelaku yang diduga masih di bawah umur ini kemudian memepet pengendara sepeda motor yang melintas seorang diri. Seorang pelaku bahkan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban yang panik dan ketakutan kemudian berlari sambil meninggalkan motor serta barang belanjaannya. Setelah mendapatkan sepeda motor korban, para pelaku melarikan diri. Menurut warga, aksi pembegalan tersebut terjadi pada 17 Januari lalu. Korban diketahui merupakan seorang pedagang yang baru saja selesai berbelanja di pasar. Kondisi jalan yang sepi diduga dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Bahkan menurut warga, aksi begal sadis di tempat ini sudah terjadi lebih dari 3 kali. Dari arah pasar mau ke Galaksi. Dia habis dari mana tuh? Dari pasar. Belanja berarti. Belanja, iya. Nah, terus yang diambil apa aja bang dari? Motor doang sama barang belanjaannya itu. Oh, sayurannya juga dibawa juga. Iya, dibawa semuanya. Aparat Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota kini tengah menyelidiki kasus ini dan mengejar para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan untuk JSI RTV.